Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang mutuah yang berbahagia, pada kesempatan nuronyo, banjir luapan Jalan Nasional Tapak Tuan Subulu Salam di kawasan Klut Lintang, Aceh Selatan pada minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 dini hari. Akibatnya banyak kendaraan dari Aceh Selatan menuju Subulu Salam dan sebaliknya tidak berani melintas sekecuali kendaraan jenis tertentu yang panjang gitu, seperti truk muatan barang-barang yang tinggi. Nah, beginilah saudara mutuah yang berbahagia, kondisi Asia Selatan banjir yang meluapkan ke jalan atau ke rumah warga, yang mengenai beberapa rumah warga. Beginilah situasi dan kondisi di Aceh Selatan akibat hujannya yang deras atau kencang, terjadi banjir di Aceh Selatan. Kita waspadai beberapa kabupaten hari ini ada banjir, saudara yang mutuah. Beginilah situasi dan kondisi di jalan Subulu Salam, Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Nah, pat-pat dari provinsi yang lain hana banjir, bahkan ujin pitan. Tapi Aceh PD, Aceh Selatan dan Aceh sebagainya masih ada kebanjiran. Nah, beginilah situasi dan kondisi dalam tuah. Semoga bermanfaat.